Astaga, hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Sasha. Alala. We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. Hari ini aku bosen nih guys, ngapain ya? Aku jacuzzi udah dari pagi, terus ini juga aku bosen bakar-bakar, nonton TV bosen, aduh pusing emangnya jadi orang kaya. Semuanya bosen, ngapain ya? Oh iya, kemarin kan aku baru minta mamaku buat ngebeliin aku restoran yang ada di kota itu loh. Gimana kalau aku ajak Bang Boy ke restoranku aja? Pasti dia seneng. Dia kan suka makan, tapi uangnya gak banyak, jadi sukanya makan gratisan. Bang Boy. Hey, apa? Tumben panggil-panggil. Bang, kamu udah makan belum? Ya belum lah, emangnya kenapa? Aku kan kemarin baru minta mamahku beliin restoran tuh yang ada di kota. Nah, Bang Boy mau gak ke restoranku? Gratis loh, gak apa-apa deh Bang Boy, boleh makan sepuasnya. Sebenarnya aku gak mau sih, tapi karena gratis ya boleh lah. Nah, ya udah yuk, tapi Bang Boy yang bawa mobil ya. Soalnya terakhir kali aku yang bawa mobil, banyak orang ketabrak di pinggir jalan. Oke, nanti Bang Boy yang bawa mobilnya, Ca. Come on, let's go. Oke. Bang Boy, ini mobilnya Bang Boy. Iya, Ca, ayo naik aja. Aduh, jelek banget sih. Yaudah. Aduh, gatel deh ini pantatku naik mobil kayak gini nih. Pantat kamu kan karatan, makanya sering gatel-gatel, Ca. Mana ada. Bang Boy, tuh di jalan ada orang. Kenapa iya, mereka tuh? Mereka ngapain di situ ya? Siapa tuh? Gak tahu, coba kita mohon turun. Mohon donasi makanannya. Ya ampun, ini kayaknya gembel deh. Kenapa di Brookhaven ada gembel ya? Ya emang gitu, Ca. Bang Boy aja dulu mantan gembel. Oh, pantesan mobilnya gembel. Coba aku turun dulu Bang Boy, kasihan. Halo. Gimana? Aduh, kalian belum makan ya? Ya udah deh, kalian mau enggak kalau misalnya ikut ke restoranku? Kebetulan di sana aku masih kekurangan pegawai. Kalian bisa kerja kan? Bisa. Oh, bisa. Ya udah, kalian kerja di restoranku aja. Nanti kalian makan di sana. Jadi kalau istirahat kalian bolehlah minta makan di sana. Ya udah, yuk ikut ke restoranku naik mobilnya Bang Boy ya. Masuk ya. Mohon maaf, Ca. Mohon maaf. Kenapa? Itu mobilku gak bisa banyak orang, soalnya di belakang itu ada peti orang mati. Ya udah, mereka kita masukin ke peti aja lah, Bang. Ayo. Jangan, mereka suruh lari aja itu. Tega banget, ya ampun. Ya udah deh, yang muat aja deh masuk. Kalau gak muat ya udah petinya aja. Kalian masuk peti juga gak apa-apa. Udah, kalian siap-siap ya. Ya udah, yuk kita berangkat ke restoran Bang Boy. Oke guys, sekarang kita udah sampai ya di restoranku. Wah, kalian udah pada ganti baju, gak kayak gembel lagi. Ternyata cakep-cakep ya kalian kalau udah didandanin ya. Oh iya Bang Boy, jadi itu dia restoran aku tuh Bang Boy, yang ada di sana tuh, bagus kan? Tuh, aku baru minta beliin mama. Orang kaya mah gak main minta beliin mainan, aku mintanya beliin restoran. Iya, besok-besok mama kamu yang jadi gembel, Ca. Oke, ya udah. Jadi sekarang anak loh, Cipra. Si siapa tadi? Gembel 2 hilang, Bang Boy. Lagi pipis si Jamet. Oh, iya tuh, baru balik pipis ya tuh. Dia udah balik lagi abis pipis dia. Oke. Aku kasih tahu dulu ya kerjaan kalian ya. Jadi nanti gembel 1 anak tiri Bang Boy, kamu jadi operator, tugasnya nerima pesenan dari drive-thru. Kamu tahu drive-thru enggak? Nah, McDonald itu ada yang namanya drive-thru. Nanti kamu tugasnya ngambil pesenan dari mobil-mobil. Terus gembel 2 si gamer, nanti kamu tugasnya ngambil makanan buat drive-thru-nya. Ya, nanti ku kasih tahu tempatnya. Terus nih, Damlinza gembel 3, karena kamu cantik jadi kamu ku jadiin waiters. Pasti nanti pengunjungku pada seneng deh ada waiters cantik kayak kamu. Ayo masuk yuk. Kita masuk. Ayo nih, masuk ke restoranku.
Nah, nih di sini nih ada pegawaiku. Ini namanya Rara. Dia senior kalian. Sekarang Damliza ngikutin Rara ya. Rara tolong kasih tahu kerjaannya Damliza ya. Jangan kamu ajarin godain ini, godain pelanggan. Kamu mah suka kebiasaan. Nah kalian gembel 1 sama gembel 2 sini ikut. Nah ini adalah tempatnya si anak tiri Bang Boy. Nanti anak tiri Bang Boy di sini ya. Kamu kerjanya ngambil makanan nanti kalau udah dimasak sama chefnya, oke? Nah gamer sini kamu ikut. Nah tempat kamu nanti di sini. Ini, nih tugas kamu tuh ngambil pesanan dari mobil. Nih nanti kamu klik coba. Kamu klik, nah tuh kan dia jalan kan. Cuman kerjanya pokoknya nerima pesanan, oke? Ya udah guys, sekarang semua kerja ya, kerja. Bang Boy mana nih, Bang Boy? Lagi makan. Di mana? Wah, dia udah makan aja nih. Aduh. Ya udah, ya aku temenin Bang Boy makan deh. Sini. Wah, ini temen-temennya Bang Boy nih. Iya, halo. Oh, Bang Boy mau pesan apa? Aku mau pesan Indomie. Aduh, Bang Boy, gak ada Indomie di sini. Ini tuh restoran Eropa. Dan ya, spaghetti, mau spaghetti? Jengkol goreng ada nggak? Iya, nggak ada tuh jengkol. Di sini adanya ratatouille. Mau ratatouille, nggak tuh mirip jengkol sih rasanya. Waduh, itu aku nggak suka yang kayak gitu, Ca. Pesan itu aja deh, Ca. Anjing apa? Panas. Anjing panas? Oh. Iya. Hotdog, ya udah deh bentar ya, aku pesenin dulu ke dapur ya. Oke. Ya udah sekarang aku mau buat pesenannya Bang Boy dulu lah. Ini kerja yang benar. Rara malah bengong lagi. Lihat tuh banyak yang belum dapat makanan, malah bengong. Gimana sih? Udah dikasih gaji 4 digit masih aja. Ini. Aduh, itu kenapa malah di atas kokinya? Bebek turun ke bawah yang bener. Kamu nih koki malah ngemil lagi. Bukannya masak. Nih lihat nih si Bixi tuh. Rajin dia tuh jadi pegawai tuh dicontoh kayak gini. Maaf kebiasaan ya. Malah ngemil. Masak. Banyak makanan yang belum keluar itu di luar. Gimana sih? Aduh pusing. Bang Boy. Ini lo pegawai ikut nih lo pada gak bener tuh lihat. Masa kokinya malah ngemil, bukannya masak. Ini lagi malah joget-joget. Kamu tuh aku suruh nerima pesenan, bukan joget-joget. Ya ampun. Aduh. Aku nih, dia kan anak jamet. Emang, aduh malah jametan di sini. Itu yang benar kerjanya. Iya kak, apa? Coba kamu lihat ini. Ini koki kamu malah ini berenang di minyak goreng. Ya ampun, bebek itu kotor. Kamu tahu gak sih minyak tuh mahal? Kamu tahu gak? Jual mobil lo buat beli minyak. Ini dicontoh nih lo. Ini koki yang bener nih kayak gini tuh. Lihat tuh. Dia menghias kue aja udah kayak orang ujian. Serius banget. Yang gak bener lagi kerjanya dibakar. Aduh, aja kak. Kamu beneran lo ya. Aku jadiin bebek goreng lo ya. Bantuin tuh si Bixi. Dari tadi Bixi kerja tuh. Lihat tangannya sampai kapalan bikin kue. Awas ya aku balik lagi. Kamu masih gak bener kerjanya. Asyap. Coba aku cek ini dulu nih. Astaga, kamu belum ngasihin makanan. Dia tuh pesen makarun. Coba aku cek dulu ke dapur makarunnya udah ada apa belum ya. Aduh, pusing nih. Ini mana makarunnya? Mana makarunnya? Ya ampun, bebek, masak gak? Itu loh, kasihan makanan gak pada keluar. Udah ngamuk-ngamuk itu di luar pelanggannya. Sibuk mikirin pesenan. Bebek, pesenan tuh dibikin bukan dipikirin. Aduh Bang Boy, aku pusing nih Bang Boy. Udah deh, Bang Boy, kamu apaan? Bikin hotdog. Wah, kamu bikin hotdog sendiri aja lah di dapur lah. Ini pada gak beres nih pegawaiku nih Bang Boy. Oh iyalah, nanti aku buat sendiri ya. Ya bikin. Astaga, sawer om. Ya ampun, turun gak? Astaga, pacu. Kamu malah, ini tuh bukan tempat striptis ya. Nanti diciduk polisi restoranku. Kamu nih yang bener aja. Masak, malah minta disawer di atas meja. Lagian kamu nih cowok pakaiannya kok udah kayak banci ting-ting gitu sih. Cepetan sana. Aduh, kepalaku pusing.
gelayutan. Eh bebek turun, kamu nih bebek apa monyet sih? Turun gak? Malah gelayutan di atas, itu tuh nanti jatuh. Tolong, kamu tuh kusuruh masak loh, aku pecat kamu ya. Eh bebek, ku pecat kamu, turun gak sekarang juga? Kalau enggak aku pecat nih. Tuh pusing nih, pusing, 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 pusing. Gamer, kamu kenapa naik ke kulkas? Ini kulkas baru aku beli. Ada tikus tadi ke kamu nih, gembel. Takut sama tikus, bukannya kamu biasa juga tidur sama tikus ya? Ah, Bang Boy. Bang Boy. Yes, I do. Bang Boy, di mana Bang Boy? Ini lagi di sini. Ah, di sini di mana? Enggak ada di atas. Sih. Atas. Masih belum ready itu. Aduh, mana masih kosong. Lantai atas tuh belum siap. Kamu ngapain nih? Malah berdua-duaan di sini. Ya ampun. Bang Boy. Astaga, kamu balik kerja. Aduh, kamu nih gembel apa penjual susu kaleng sih? Ampun deh, pusing. Turun-turun. Cepetan, anterin itu makanannya. Anterin. Aduh. Bang Boy, ngapain? Parah. Aduh, aku pusing. Udah, kita pulang aja. Gaji buta, yang bener malah cuma si Bixi. Udahlah, kawinin aja si Bixi. Kapan lagi punya suami jago masak kan? Udah, aku mau turun. Dulu, apa? Aku kan baru kenalan sama pegawai kamu yang satu tadi itu. Bang Boy, bawa pulang aja lah tuh pegawai tuh. Kayaknya bukan gembel, ku yakin tuh kayak penjual susu kaleng deh. Udahlah, udah aku mau tutup aja restoranku. Bubar, bubar semuanya, bubar, bubar pegawai, bubar. Pengumuman semuanya. Mulai hari ini restoran ini akan dihancurkan. Gak ada lagi restoran. Nah, udah pergi kan semuanya. Aku usir tuh semuanya. Udah kalian nih ya. Gembel 1, 2, 3. Bebek, Rara, sama si mana tuh satu lagi tuh, si Banci tuh tadi yang malas, malah joget-joget di meja. Kalian bubar ya. Kalian semua aku PHK. Belum dapat uang. Uang kerja gak bener. Uang aja udah. Pokoknya kalian semua bubar. Ini si Bixi ku bawa pulang, lumayan nih. Lumayan, kapan lagi punya cowok jago masak. Kamu ikut aku pulang ya. Udah bubar tuh. Bang Boy bawa nih penjual susu kalengnya nih. Tuh Bang Boy. Ayo. Kan Udah keluar. Udah bubar, aku gak kuat. Oke guys, jadi itu dia perjalanan kita dalam membesarkan restoran. Ternyata punya restoran itu gak gampang ya. Aku kira punya restoran tuh gampang loh Bang Boy. Kayaknya kalau punya restoran pegawainya kayak temen-temenku yang di belakang ini, bisa hancur deh restoranku dalam sehari. Auto bangkrut sih. Jangan dicontoh ya guys. Semua yang ada di video tadi itu cuma rekayasa dan bercanda. Sebenarnya mereka semua teman-teman yang baik kok. Oke, kalau gitu jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Sampai ketemu lagi di game selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.